Mengawali kunjungan kerja pada hari keduanya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadiri dan pimpin secara langsung apel siaga NTB Bangun Kembali yang dilaksanakan di lapangan bola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok. Setelah selesai apel, pada siang harinya Presiden bersama rombongan meninjau SMP Negeri 6 Kota Mataram dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Setelah itu pun Presiden Jokowi dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Lombok. Fasilitas umum, pasar, puskesmas, sekolah-sekolah. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.